Jadi saat ikut ancaman akhir itu semua kau simat tuh. Simat sembrono. Kau betul hati nih jasa ini bahaya. Karena sebetulnya memang onten nas-nas misalnya wong sing maca waqi ora bakal marat. Tapi maksudnya sahabat ora bakal marat itu donya mesti hidup kepenting marat. Ora kok ora marat terus sugih mboten. Lah wong sesuk kiamat kok ben sugih bareng. Kok bakasane ida waqo atin. Jadi sahabat itu wong normal, ben urip kok mesti dino. Kulo ora tau ben urip suwi-suwi. Ora kok USG ring ngayal. Mereka itu dunia. Jadi senyum yang mesti ini ibadah, ya tinggu. Tinggu maksiat, ya perangkatnya. Itu ya benar. Jadi itu dawe saya alami. Di asal ijik dunia, semua perangkat kebaikan itu bisa tinggu keburukan juga sebalik. Mulanya hati-hati, karena itu ikhlas wong. Kudukana bina kabina wakhobi adar ramsawi. Wong itu hubungan khusus dengan pangeran. Itu hubungan khusus dengan wong. Pangeran jaga nih supaya perangkat-perangkat itu dibenarkan pangeran. Makna as'alukal khairah kullah ajilahu wa ajilahu ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam. Jadi ya Allah saya minta semua kebaikan baik yang sekarang maupun nanti yang saya ketahui maupun tidak. Kalau gue disik mondok tau goblok, gue itu syukur. Baru kaya kiai yang tau goblok, baru kaya luar biasa. Anak roca goblok maklumi. Lam yakun maja'abi Muhammadun dinan lakana fi atli nasi khas. Andekan agama ini tidak di atas namakan agama pun secara akal itu ya sehat normal. Ya jajal misalnya kini kon sujud di waktu kan yoran normal. Mungkin iku menuso, wianan, ceklan ya beti ngimani waktu, sampe wit gede. Lu gak nalar. Ayo konek. Terus misalnya sing elek be tonggo lu mbek kubu toto kok kon. Logikane gak masuk. Misalnya maca kitab syaratnya ngalih. Lah wong ngene-ngene kan maca kan normal kabeh. Apa yang dibawa Nabi itu? Normal. Wudu nganggo banyu suci sing ngalir sing misalnya ajaran wudu nganggo beceran yo ana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ngaji Gus Baha 82. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini guru kita tercinta, beliau akan menyajikan ceramah beliau yang berjudul Kita Harus Punya Hubungan Khusus Dengan Allah. Tonton videonya hingga selesai, biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Mari kita simak bersama, bersama kita ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau cerita mumpung ini, kadang makna wong akeh ora jelas, tapi kadang ya ketok pinter. Kulo mboten nate debat, mboten debat lama, mboten debat sulat. Kulo mboten nate bantah mun kecuali pisang. Gara-gara nggih rujuk wong akeh. Mumpung lagi keramat dadi wani bantah. Dadi mergi sami-sami ngaku keramat dadi kita wis ora napa, ora alami lah wis gak. Gak natural. Ya gak natural. Ya kan keramat ya oleh bantah. Keramat to. Gak mbun rokok. Jadi Mbah Mun maknani teng kula pas nggih pas dekat rodo. Wis teng pas nang Medina. Sanurihim ayatina fil afaq. Kula jeleng Mbah Mun maknani sanurihim ayatina fil afaq. Sumbene wae akhir zaman. Kabeh wong ora bener Al-Qur'an. Kedawi Allah sanurihim ayatina. Aku tak kok lah himnu teng sinten ya wong akeh. Ya tapi sing ora ayat Al-Qur'an kan namung yang mukmin. Iya, tapi wong mukmin sing ora ya akeh. Akhirnya tapi seniman kan tiang bomben, tapi segera rojo. Wang ake, awang kafir kan betul mungkin rom. Ya, ya ake segera akhir iman. Jadi gue pentingnya ngaji. Jadi wang ake, jadi gue nak makan wang ake gue. Kadang-kadang gue takik timbang. Saya ingin ya contohnya gampang. Beberapa peneliti ilmuwan non muslim gara-gara ngerti kebenaran Quran itu masuk Islam. Iku yen wong akeh harus Islam. Oh, iya.
Ya tapi nak coro coro jalalan coro sawihim ya al-mu'minin ya annahum al-muntafi'una biha. Itu ya orang mukmin karena itu yang alam manfaat. Ya kalau gue barokah iman kan tok akeh. Nggih. Bapak sekarang kan tok akeh. Ketel ketel wis. Iman paling barokah itu mencakup mulai. Oh tukang pidato tok akeh ya. Ya, jadi tak balen. Jadi kadang rujuk ra jelas itu penting. Gue jagani semua kemungkinan. Mungkin. Jadi sanurihim ayatina fil afa. Jadi wong kafir sing roh ayate Allah kemudian iman yo akeh. Wong mukmin ora roh yo. Ya berarti rujuknya bener yo akeh dadi roh. Tapi kesannya kan gak kredibel lho. Jadi rujuk wong akeh munane loro jaman sur pinter banget to goblok banget. Pinter banget itu cakrawalan yang luas. Ya, cakrawalan yang luas. Tapi nak goblok banget pancen ora roh. Milani. Wong akeh disaluri him bakal apa? Merono sapa ingsun him ing aku merono ayatina ing boro-boro ayat ingsun fil afaq ing boro-boro pejajahan jujur. Hatta ya tabayyana sehingga jadi jelas lagu ke Dewa Ngake wa anawi satamnya Qur'an itu Al-Hakibu barang jenis ya kan ada terus peneliti-peneliti meskipun belum Islam formal banyak juga yang ikrar belum ada kitab suci selengkap Qur'an seorang Islam malah orang kasih hati wakian jelas nekak ada duit nak wakian sendiri cepet rohat cepet mati ya. Itu jogeman kalau fatwa ono wong bayi ramati-mati ya sampai dia ini dijari wacak norok langsung mati itu nak nganti malaikat mutus nokwe kotil karena nyatanya ramati-mati jogi rohat mati pak antal kotil ya jadi kalau jogeman ijazah yang ngomong-ngomong itu jogeman ini malah pelanggaran ya. Jadi saat di Quran zaman akhir itu semua koyo simat apa? Simat. Sembrono. Kuwi tenan iki jase. Bahaya. Karena sebetulnya memang wonten nas-nas misale wong sing maca waqi ora bakal marah. Tapi maksudnya sahabat ora bakal marah ning donya mu sedih lho, gak penting marah. Ora kok ora marah terus sugih ku boten. Lah wong sesuk kiamat kok ben sugih bareng. Kok kasane iki dawa kok adil. Jadi sahabat itu wong normal, mbah nurip kok mesti dino. Kalau orang tahu bang nurut suwi-suwi, orang kau kue sekiranya ngayal. Kalau bang nurut kue sedilo sedilo, jadi nurut itu per sehari apa? Per sehari. Tiwa amal di akhiratika, karena kata mutu. Jadi nurut itu per sehari. Jadi kalau meninggal maksiat juga anda ngomong sedino. Sesuai sah. Nanti ngitungnya sedino. Wah, rakyat ngayal. Bukan orang nak iseng sugeh, awas yang tahu ngerep. Nyepelek no aku urung-urung daftar dendam wis. Ora akan diken. Daftar dendam sing di ditulis di politikus ngono. Awas bisa sewani aku. Nah aku dadi dadi sing di list iku daftar wong. Dendam. Urung-urung wis ngono. Arek gak keturutan. Jadi, kan lagi rujuk ya bohim. Cuma ngakein Arab banget alime. Kau orang ramikir, orang ramikir ya loh. Banget tawakale, itu banget ngawure. Ramikir ni. Ya, kau orang mikir banget tawakale. Kau orang alim-alim tu kan atau mikir? Belum, betul nanti belum mikir. Tawakale. Banget ngawur itu banget alime. Kau ngira loh. Mungkin banyak orang mikir. Tapi wong banget alime ku ya ora. Ya ora mikir. Imbang. Kaya pangeran dipikir. Jadi alhamdulillah wong bodho-bodho selalu di kemiripan karo wong. Ora roh ya padha Mas. Wong alim ku anggere wis sumpek ya muni wallahu a'lam. Wong bodho rong mikir wis muni. Jadi penak apa? Bang, mulai dari orang kiai kita kau iwan abang. Kiai, iya kalau beri tak menjeringan, aku jambo wow. Lah, kena awal, hari ini aku keluar sakit. Tadi kiai ini
Wah, kok ini nang jebule pertanyaan sing aku ora iso. Wis dikai sekitar. Iya, aku jawab. Lah kenapa apa, Jon? Tak niku kula pun. Jebule takokane angel. Wah, asem banget. Jadi orang bodoh ya, di sini kalau di kitab ini Nawajurul Arab. Nawajurul Arab itu guyon ada orang Arab-Arab alim ketemu orang bodoh. Itu tahu menang sih ngalim. Lalu menang deh, maksudnya orang bodoh itu caranya menang gitu. Caranya menang gitu. Kuat. Tapi ya udah ini nak bantah aku rasional, rasional yang kedui. Kenapa rasional yang kedui? Tapi ada imam di PHK. Imam masjid itu di PHK. Gara-gara itu ibu-ibu makmum. Lalu imam di bawah jauh, panggilku matobal. Nah itu kan, mau ngarep kan paham. Lalu ya ini aku lali. Amin dibalik ini, panggilku matobal. Ibu-ibu gawe sosialita. Iku lo imame ngongkon agar wongkon rapiku. Jadi kamane imame gerak no masif wongkon wayok kah? Sakit cekel. Ma itu kan nakiro mubham. Sakit cekel. Entah iku wong itu kuntet. Makmum sama lagi mau diajar Ivan. Jadi nang rapi sakit cekel. Pokoknya sing cocok kanggo kowe. Jadi innal imam amaro apa jamaat al makmumin ayang iku mansa. Iki ono imam ngamen ngongkon-ngongkon. Arepe wis ibu-ibu mau diimami iku. Perkarane ayate fang kok. Dite ngakak imam. Akhire ibu-ibu gawe pelaturan ayate ora oleh diwaca. Jadi mulai di sini ibu-ibu ora ngajar sebenarnya. Imame padha dene ayat liyane ya akeh. Lah misale ge paham, ge misale ibu-ibu paham, panggilku matobalakum. Diwaca ning misale ning masjid ku gedhe. Misale diwaca kan bulan-bulan. Menikahlah kalian. Sebanyak wanita yang kamu seneng. Ya jumlahe ku loro, telu utawa papat. Diwaca betino. Seakan-akan sing makmur wayah kan koyo urung nurut. Sama-sama PHK ini maksudnya itu orang desa dia ini mau coba kalau tarsana nukhan ilah kaum itu mandek mandek rana jawaban baru itu mami takut kenapa rana jawaban aku lali ya rana ragilin yang terlihat maksudnya itu orang jawab bergunung ini bisa terus malah jarang desa ilam yakbal nuhun ya amar tahu ya no ragilin yang ngongkong sebelumnya terus karena kita bisa nawadir Arab itu cerita diskusi yang berdui gak tau menang mengalih ya tadi yang aku teori yang waras ngalah yang berdui mesti yang waras ngalah gak bisa ngalah yang berdui udah ini kekeu apa ya alamnya orang kena diterang gak kena diterang wis atok ngalah wae sing waras. Wong akeh no, amo jawab apa alam. Kenal iku kula nggih saged. Wal ihlak fi zaman. Iki dewe Mas. Maksud iki wedi nak iki ditafsiri umum wal ihlak dan rusak iku fi zamane mung ing dalem zamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Papat hale broko. Niki penting. Jadi kalau takdir rasul itu disiksa umpama ya lah zaman Nabi tok ora kok zaman warise kok nak wong gorohno kowe kan jangan-jangan kowe yen goroh tenan misalnya ono masyarakat tak percaya kowe wong ora percaya kiai menjer kiai ini tau bodoh di tenan kan gak iso digo kias kan kadang biru-biru kan yo kiai tenan kadang yen sawu bodoh ni tenan dadi ra iso terus dikiasno gedeng kiai berarti gedeng nabi ora mesti ya wong napa mesti ora mesti kena adab kok potensi salahnya sama-sama ada apa potensi salahnya sama-sama. Ale wong ora usah posisi terus mesisno Kanjeng Nabi. Sing gedeng kuwe terus koyo Abu Jahal. Lah anak Nabi mesti bener ya sing gedeng mesti. Salah. Jangan-jangan sing gedeng kuwe malah sing bener. Lah men kiai men getarian. Dhisik pantangane Nabi ku narik iuran terus kuwe amen. Iurane.
Tapi ki gue masjid ya, gue imamnya lagi gue jadi lagi di PHK. Saya semangat tarikan ke gue. Masjid. Saya tak berdiri. Tapi ki gue masjid, mereka gue lagi ketua. Jadi misalnya kayak seorang, dia semangat gak bangun masjid. Rada dia rapo bukan. Berarti semangat tentara masjid demi gue atau demi masjid? Demi gue yang sedang imam, apa? Nah, sekali di PHK. Sekurus. Ini saya sampai ngaji bahasa Arab, sama tak wari istimalul Arab. Kalau lu belajar bahasa Arab, tenanan. Gak tenanan, nganti roh. Orang kok sampai tidur. Allah tak butuh, ebi Allah tak butuh illallah. Kalau lagi, ini sing sering didawani Syed Abdul Al-Haddad. Wong sing isnat ilal masyidah, itu kayak wong kafir. Wong kafir itu ketika dikongkon iman, yang isnat non yang masyidah. Muni lau sya'arabuna la'anzalana wa malaikat. Jadi kita tidak tenan benar kita rapati kafir teman-teman. Misalnya gini, orang kafir itu ya percaya, malaikat itu ada. Dan yang ngerti kalau aktor terutama di dunia ini Allah ngerti. Jika kalau disuruh iman, kadang yang menilau sya'awwahumma nasrofna. Kalau Allah mengendaki kita juga tidak musyrik. Jadi kalau kamu selalu isnadul masyiah dalam hal yang negatif, kalau orang kafir, kalau orang kafir lagi isnadul masyiah. Kalau ini, orang kafir jawab ya, lau sya'arabuna lahjalah malaikat. Nah, kebanyakan Rasul tenan mesti dilegitimasi malaikat. Apa pasti nugaskan malaikat yang ngawal Anda kalau Anda benar-benar itu juga nyatut nama Rabbuna no. Nyatut nama Rabbuna kayak ning ngene beberapa ayat wa lausa Allahu ma'afna min tuli min sa'in kadang napa ma asrafna wala habna wala. Sehingga saya Abdul Al-Haddad itu wanti-wanti tenan. Ojo geman wongmu gampang isnadul masya. Karena itu diomongkan pecundang. Itu ya jadine butuhnya mau tanggung jawab. Bapak-bapak kula sering nasihat. Wong jogeman sithik-sithik tawadhu. Tawadhu apa mau tanggung jawab. Mulang madrasah boten kula dereng saged. Bareng ana mulang dikomen. Terus masjid ragilan kula dereng sanggup. Kok ana wong imami kliru setengah ra karuan. Itu gak tawadhu apa pecun? Pecundang. Ya nyangi dari tanggung jawab. Jadi tawaduk kira tanggung jawab kan ya mirip. Cara bapak, lah istiqomah mau diganti uang ya mirip. Wanti tua watuk menimami. Nganti rana regenerasi no. Alasannya istiqomah. Ini mau diganti. Nah, terus sama Mas Balabu Bedi nak nyontok no. Nanti gue, tiang takwa sesuatu, Allah merbet suaraku. Ini kan tiang takwa Allah, merbet suaraku. Tiang takwa sesuatu, Allah merbet suaraku. Saking kesuainya mau digenteng. Nanti gue siap gue kalah, merbet suaraku. Tiang takwa. Tiang takwa, wato. Gara-gara. Jadi gue nunjuk no betapa bahayanya uang memaksakan diri. Eh jajal, sampai nanti tua miyai ini masjid. Istiqomah apa mau digenteni? Jarani istiqomah, nyata istiqomah tena. Jarani mau digenteni kadril nganti udah merantau. Mereka kantor peluang gede wah. Lo kulo lah pura lo digenteni, tapi urusan ngaji lo. Nak lo istiqomah mulan, tapi kan genteni ini angel tena. Lo nanti belum genteni. Nah aku pengen rusak jalan. Sorry kenapa sih? Nah aku pengen nopi mangsu itu langsung tangi. Mau tangi yakin gue mana pengen. Kenapa cuma tangi kita pulau rusak. Kalau kita pulau. Itu baru saya. Ya jadi gawe saya Abdul Al-Haddad. Terus beliau badeng. Kalau kan gadah kitab Sarah Rotib Haddad. Karangane Sayyid Alawi. Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdul Al-Haddad. Kalau ada kitab Sarfur Rotib no? Sarfur Rotib. Itu cerita, macam orang yang alim tenang. Cerita isnadul masyiah, itu orang apik ya isnadul masyiah. Orang elek ya isnadul masyiah. Sehingga isnadul masyiah itu ya terserah. Misalnya ngerti, orang elek ya. Orang kere itu kersani sopul. Kalau sampai misalnya melarat itu kersani, kersani apa kan? Goblot ya. Nah ketika ada pengentasan kemiskinan, itu orang medit-medit itu merusak rencana Tuhan. Napa? Merusak. Sanis disebut wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anfiqu sing man law yasha'u atama. Jadi wong kafir sing medit-medit, iku nak dikon sedekah miskin,
mereka miskin kersane sapa bi nabi ya kersane Allah. Berarti aku nak ngekek imanan merusak. Jadi anut timu ana to ngekek imanan kita mancing wong sing lawu yasa wau. Apa ora niat ngekek imanan kok gaki. Berarti Anda merusak rencana. Jadi kaya aku mulang ini ra oleh. Iku goblok sing ngersakno sapa. Lah kok mbok ilangi. Itu yang merusak, merusak rencana Tuhan. Jadi isnadul masyiah itu wong apik ya isnadul masyiah. Wong elek ya isnadul masyiah. Tawaduk ya ngono. Wong iku nabi bodoni. Iku ya syaratnya tawaduk. Iso wong sing tukang bisnis botong-botong ngerayu konsumennya nganggo takabur iso. Ayo jawab. Sopan-sopan. Bisnisnya apa, Bang? Lemak-lemak. Dene tawadhu iku. Nggo ngangkat derajat indawa yo kowe tawadhu. Nggo bodho ni wong sarate yo tawadhu. Kowe iso bodho ni wong sombong. Kowe bisnis bodong itu tapi bodho ni toh. Ha anake mau balik tenan duitmu akeh investasi nang aku, nek ora balik kere. Bisa iso gak? Gak iso. Mesti tawadhu. Jenengan iku kiai. Kersane rezekine barokahe kanan kiri. Ya wadah prospek. Niki kersane dunyane dunan barokah. Ya YouTube barang ya. YouTube barang gara-gara. Itu ora ale lho. Jebul. Intine ngene, asal dicek donya Mas, perangkat kebaikan iki iso dienggo wong elek. Betul. Iku asal dicek itu. Kayak jamaah ya, mereka berkelompok. Copet berkelompok ke dhewean efektif. Jadi iki dunya mlan karo bapak nang andane kulo iki dunya urung akhirat. Jadi perangkat kebaikan iso dienggo apa. Wong elek ya manfaatno perangkat kebaikan. Wong apik ya manfaatno. Kayak senyum. Senyum wong apik ya senyum. Misalnya ono wanita penghibur beda kuwi sampe merengut. Terus mbak Arani ini kita sedang walau misal kau dilajar jarai soalnya tuh karena no wong ayu ngerayu tuh ha senyum apa merengut senyum jadi mereka gitu nyo jadi senyum sing mesti nih ada ya tinggu tinggu maksiat ya perangkatnya ya aku kayak bener jadi ibu dawe saya alami di asal licik dunia semua perangkat kebaikan itu bisa tinggal keburukan juga sebaliknya. Mulanya hati-hati, mulanya kudu ikhlas wong, kudu kana bina kabina wakhofi adhan wong sabi. Wong kudu hubungan khusus dengan pangeran. Kudu hubungan khusus dengan apa? Pangeran jaga nih supaya perangkat-perangkat itu dibenarkan pangeran. Mulanya as'alukal khairah kullah ajilahu wa ajilahu ma'adintu minhu wa ma'lam a'lam. Ya Allah, saya minta semua kebaikan baik yang sekarang maupun nanti, yang saya ketahui maupun tidak. Kalau gue disek mondok tahu goblok, gue itu syukur. Baru kayak kiai sing tahu goblok, gue baru kayak luar biasa. Nah, rasa goblok maklumi. Kayak kalah ya. Emosi ya. Iya, makanya gomo ya lewat. Goblok. Mereka nak kiai cuma ciri cerdas. Tak tahu goblok, tak tahu salah. Ini ya, kurang nyerangkan. Kartu. Jadi baru kayak tahu goblok semuanya ngepol goblok. Mereka ketemu kembaran. Jangan bodoh utangan mas gak nyaur. Ibu sebenarnya jadi kiai itu apian. Lu kan jarang. Ciri e bener setuan itu. Ibu kiai kiai nasab sih ngomong top gue lah. Ciri e pura goblok. Niai tetap sayang. Tapi kan ngomong viral sih mau ngomong. Gus gus papan atas. Nah kau yang ini kiai gue tuh goblok. Tak mau tuh pinter tenan yakin. Bayar. Hanya metode tadi. Ya serah ya. Jadi isnadul masyiah itu mulai disik wong apik ya nganggo. Wong elek. Lah ilmu hakikat ya padha wong apik ya nganggo. Wong elek. Masyhur kan. Kanjeng Nabi itu belum pernah gagap digugat orang, enggak digugat orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu ya ora piye carane mempermalukan Muhammad di depan umum. Utapane ya kurang ajar. Wedhus mati, mati tenang. Mat wedhus mati iki sing mateni sapa? Lah Nabi kan jenenge wong lugu jape ya Allah. Mancen wedhus mati mesti.
agamamu aneh mak. Sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat manusa. Cangkem mur. Agamamu aneh. Lu cara nabi ku cangkem elek koyo kowe enak, yo pangan kowe yo. Makane nabi ora oleh. Cangkem elek. Nabi kudu ngendikane ape. Lu nak cara digugat kiye-kiye ngene iki kan padha eleke kan. Taro ki montong konon ben. Pangan dhewe. Lu cara tuh kan enak pancen halal cekek dhewe kan selesai. Untalen kan gampang. Gampang. Masalah nabi ku ora oleh. Cangkem elek. Tapi ora oleh aku kowe ora oleh. Kudu ditol ora oleh. Ya nabi wis bingung-bingunge ora perkara iso jawab, Mas. Masalah iku gak oleh ngendikane. Sampai asbab nuzulnya diterangno wa inna sayatina la yuhuna ila ya jin yujadilukum. Jadi mereka tuh rapat bicarane debat Muhammad di depan umum. Jadi disebut wa inna sayatina la yuhuna ila ya jin yujadilukum supaya berdebat. Wa ila. Itu sampai debat. Ngene ae jare Muhammad kan anak wedus mati itu dipateni Allah. Mesti dene jawab dipateni Allah. Lah kok ditakoki hadad din khurin aneh. Ma qatalahu wa haram wa ma qataltumuhu halal. Problemnya orang kau raiso jawab ni, kian Mansur, kian kak Nabi ku dengedikan apik terus. Corong ini ini kian. Kan suweng eh. Jadi di seung ya tu nanti apa? Kepengen mempermalukan Nabi di depan umum. Nanti apa? Ikut terus. Akhirnya melani kulon sering cerita tentang Jogja. Melani ilmu medis, ilmu kesehatan itu penting. Karena kita bisa, kalau pakai ilmu hakikat, justru kita terdesak usi di batin ya Allah langsung. Haram sih disembelih kok. Lewat manusia kok. Tapi kalau kita pakai penjelasan ilmu kesehatan, ilmu apa, gizi yang baik kan menang. Menang sih lewat apa? Medis, lewat penyembelian. Sebenarnya kadang ilmu dohir itu penting karena kadang-kadang syariat itu hanya bisa dijelaskan pakai ilmu. Nah, gue ilmu hakikat ya mau itu sing kersane Allah. Haram kok. Sing lewat tangan-tangan jahil. Halal. Nang ngaji. Jadi gue ben roh sekian peristiwa perdebatan itu bahkan kadang mencatut ilmu hakikat. Karena sing ngomong-ngomong elek ya tetep dadine iku. Khalifah Makmun itu tau dibingung dong. Ambek wong ngaku nabi, tapi di penjara iku ya ora iso dhe alasan ana wong ngaku nabi, ambek Khalifah Makmun di penjara. Ono kila era Harun Rasul. Wis bak di penjara, sajane Khalifah Makmun cerdas sampe jaga di abad di penjara takut. Lah kok lama pas di penjara ketemu Jibril, gak Jibril ra dulu. Akhirnya dicul lho, kok sing waras apa ngalah. Jadi malaikat tu gak gelem lebu apa penjara. Mana gambar dia gelem mana penjara. Jadi kita zaman ngerti kunani kuno perangkat hakikat, perangkat syariat, perangkat apa saja di depan wong elek itu tetap jadi. Ya di depan wong elek itu tetap jadi. Karena mereka yang manfaat tadi. Itu disebut wa inna sayatina la yuhuna ila ya ini menjadi. Jadi mereka saling memberi inspirasi, memberi materi supaya memojokkan. Terus mana ada peristiwa. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi wa ma iku ancara nakura ghairul akil. Kamu dan yang kamu sembah ya, kamu dan yang kamu sembah. Semuanya nanti jadi urup-urupane neraka. Hasobujana urup-urupane neraka. Nah, orang kafir tahu betul kalau menurut Muhammad, mereka nyebut mesti Muhammad. Isa itu mlebu swarga, piye mas? Mulanya nyewa wong jenis Ibnu Zabaroh, semuanya Zabaroh. Anak uhajuku, aku sih ngadepi Muhammad. Akhirnya pertanyaannya pertama, kalau kamu yang kamu dan yang kamu sembah semuanya di neraka. Padahal orang Islam ngerti, Isa itu miman yubba. Ya, Isa nasibnya miman yubba. Masuk orang yang ditakdir disembah. Berarti Isa rak finnar. Padahal keyakinan dari Nabi, Isa itu fil. Parah nih Nabi. Beneran emat maklata be uza be hubal pun rokok ben ngancani Isa iki kan ora ide. Kalimate ngono Mas ora kok. Beneran emat to. Ben hubal lata uza ben rokok ngancani Isa.
Lah kowe iki sing Islam ora belajar Quran. Iku wis belajar dina ayat Quran dia belajar mulai sing kan aku debat. Akhirnya dadi asbab nuzule innal ladzina sabaqat lahum minal husna ulaika yanfa'u ba'd. Orang yang disembah pun kalau perilakunya baik dia tidak ada hubungannya dengan persembahan itu, dia tetap masuk surga. Itu bailane Allah ning Nabi Isa. Terus dari mufasir-mufasir, wong Arab itu sebutuhi mangkono. Sakjane innaku wa mamar ghairul akhir. Mestine ora mau nglebokno watu. Berhala. Berhala. Tapi untuk ini perangkat. Jadi ini cerita, mengenai kena jadi kiai ketemu wong sing aneh-aneh ngajak debat. Nah ilmu ora cukup wis piso wae. Ya, tapi ya angel. Ya te tak larang iso ya kadung iso. Maksudnya iso itu haram, tapi dilarang kan wis wis kadung. Wis manggon. Wis manggon. Ya akeh. Wis manggon. Karena setelah itu gitu, tak ceritane. Ini bukan berarti saya dukung jenengan miso. Karena rasa didukung ya wis. Sahabat itu sangat senengin Nabi, tak warai tenan. Ben kowe ngerti nek aku ngawur kuwi jek ilmiah, timbang kowe ati-ati. Itu jek ilmiah aku ngawur. Aku ati-ati, aku ngawur, ambek kowe ati-ati kuwi jek ilmiah aku ngawur. Ana wong beduwi setengah kafir, urung pati kafir nemen setengah. Lha iku kurang ajar ya, takok kanjeng Nabi ya Muhammad, uling ngutang ya Muhammad. Kalau engko rasul betul, critani saiki wontaku ilang. Ilang nggone hutan. Idai ta annaka ta'rifu khabar sama ku ngeklen jari ro beritane langit. Mosok ontaku ilang rara. Jadi dia bikin logika supaya wong ku janggal wong jari ro langit Allah Mahfud sok ngure ngono kok sing ontaku ning gure. Mulane kan tuku gedhe urip betul kok ngene Mas, kowe apal Quran kan wis guru ibadah terus dikukur. Nak hafid dengan mbah ditenan dengan dadi bupati kan. Kadung DP 1 juta. Mulane aku ora seneng salam tempel pejabat tuku kadang iku DP apa kok dikukur dengan mbah ditenan orang. Koran warater sing berat. Ribet barter iku sing ribet. Lha kira ora rasane dadi ki gedhe. Sekok satu kan ora rasane. Ribet kan ternyata berita Nabi ngerti berita langit itu dikonversi jadi nak ngono kudune ngerti ontaku ning endi. Akhirnya Nabi nyon sawu cara dhewe ke pojok akhirnya manfaatno kenabiane tenan. Suara hasil Nabi minta kasih ke pangeran ontane iku tersangkut ning hutan iki ning wit sing berduri iki. Walhasil ditemukan. Tapi tetap Nabi ku kecewa. Kecewaannya nak ikut tinggal kurang risalah itu terus piye. Lah misalnya kue-kue kan gak ngarah muka syafa. Pancen jenengan kaya barokah juga. Kadang kurang ajar ya, nanti kaya tenan aku dibocok papa rukun kabel lu. Iya ini merawani wajar. Oh nama ujung tunggu apa? Jangan lupa ya. Coba rukun kabel. Jangan rukun kabel. Ya ini cici. Nah, ini sih cerita sahabat akhirnya wang apik misalnya cerita ini. Ono nek wong dhewe kurang ajar nek. Mat. Untaku yo metu. Cek anake yo lanang ta wedok. Nek Nabi tenan mosok roh ditatake terus roh. Lanang aja. Ono sahabat ngamuk. Kowe urusan ngene iku rasa kok Nabi aku iso. Anake untaku lanang ta wedok terus mirip sapa? Mirip apa maksudnya mirip sahabat jenenge Salamah bin Abbas Salamah. Ono kok kowe iki masuk wonge. Nak ngono rasa takok Rasulullah takok aku. Nak zau ta alaiha. Iku sing majangi kowe paling mirip kowe. Nak zau ta iku anane majangi. Ora aku ora ngene. Tapi kan akhire mantel. Semenjak iku ora ono wanita kok Nabi nang. Kok ngadepi Gus aku. Jadi ini cerita, jadi kadang-kadang itu pecah kemelek bener. Jadi kadang yang soleh, ganti soleh, yang kerja api terus, yang terus tinggal ngelamat. Jadi Arabi aku ngekabar, nak Nabi aku jawab untuk senyum. Kalau kancan ini nganggu ukuran, itu mati ke untaku itu. Ini lahir aku kaya apa, lanang tau itu. Terus itu dibuat yang besok apa. Ya mau, mau sini-sini. Rasa takut, Rasulullah takut aku. Lalu itu, ya, nasuta, nasuta.
pajak gitu ya, tak kayak kue. Ya maksudnya yora, yora nuduh kodaf yora, maksudnya ben menang loh maksudnya. Tapi orang Nabi kok gak piah, aku ini celok, misalnya bisa celok. Allah ta'ala, gue kok kasar. Jawabnya sahabat ya enak, gue sih kasar pula mau. Gak iso kadang. Ya tuh kali kak Ung diso masih seneng dia kan ono wong mondok dadi opo opo nak mondok iso dadi sugih. Lah opo sing ngrasani terus sugih sing kere lho pirang. Lah kan gelem ra gelem kudu penjelasan yang kucang ora. Mondok dadi opo? Mangan opo? Lah sing ngrasani kere ayo. Tapi kan iya itu kayak aku kan wong soleh kan gak iso jalan. Ya tapi kan awal niat dong ini. Udah gak sih? Nah itu sini nih, kenapa kita gak melek tak baru berkata. Iya ya, jadi awal ngirim dong ini. Gak ya, tetap ya? Kalau di kitab sirah itu sahabat tuh gelem ra gelem ya Mansur Oman. Mun janji mung nurut anggap ae wis mah. Mun sampe iku wa inna saya kina la ilaha illa huwa. Kan Allah ngendikane mung wa kadza lika ja'alna li kulli nabiyyin atwan sayatinat insi wal jin. Yuhi ba'du la ba'du sufal qawli li ghurur. Dadi sufal qawli iku mereka tuh saling rapat. Piye supaya iso mojokno Muhammad. Saya nggak butuh yang gula tiga butuh ini ya uti yang gula tiga. Saya kafir muka yang gula tiga. Terus mesti di depan umum karena ini untuk cara untuk nyontoh saya mau mempermalukan. Mana gue matur nuwun di pangeran dikirimung ini. Jadi aku orang alali misoi gang. Soalnya itu dipertahankan ya, ya, ya. Cuma kan gue kita legitimasi gue kita tau ya kita tau gak kena ditos masyur, kalau gajah kitab tentang Abu Bakar api-api ya gelem-gelem akhirnya seperti itu demi Nabi akhirnya nyuruh saya yang ngetikan kasa ya mau gak mau karena oleh mojokno Nabi wong harus berlebihan. Masyur kan kanjeng Nabi kan itu lah masyur Hudaybi ya, Nabi jumlahnya kan tidak besar tapi dikepung mau kafir terus apa Suhail bin Amr mendingin tar apa bakar pasti gue yang posisi ini Hudaybi ya misalnya sampai anak umrah kan anak apa mikot sampai Hudaybi ya kanjeng Nabi dikepung mau kafir jumlahnya tuh mau kanjeng Nabi masuk kadang macan terus Nabi kan jumlahnya tidak besar tidak gue alat apa 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 umrah malah tidak gue alat perang gak mat mau perang tahun ngarep ya. Dari Umar, merasa ini nanti perang apa perang. Terus tiga juga Pak Suhail bin Amr. Tar Abu Bakar, kalau jenenge Musa kafir sih, pasti Suhail sih kafir. Ngono perang kan ini keplayon jadi. Wong jumlah ku akeh nek gowo. Jenjang. La'allakum tuksafuna an tuksafuna anu engko nak perang nang Muhammad bin Baro. Terus kowe melayu mergo wedi mati. Dan Abu Bakar perang kan karena Allah, mereka perang kan demi Hubah. Kowe ngurjak sini kasar, nak kowe iso, nek aku mentolan, aku ora mentolan. Ibu wis kuasa repo. Wis sampe delok kita kitab sirah. Wis rafer ora aku. Cekes, pol kan. Cekes. Wis wong wala bang. Kan mereka perang demi Lata, demi Hubal gitu. Iku lha ngendikan yo kuasa. Aku perang demi Allah, dat sing apa? Dikira demi Hubal. Kono keloni Hubal, demenan nemu. Dadi kok ngendikan aku kuasa. Jadi Abu Bakar. Maksudnya ini, gue perang sini demi orang itu kena buat keloni apa? Demi Hubal ya, buat rewangi ngunuh-wani kajeng nanti. Kono keloni apa? Jadi, ya tapi itu satu-satunya cara membungkam. Membungkam mereka. Ya gelap lagi dong ngomong dia nama mana itu layuhu na ila ulia ini. Jadi debat itu ilmiah sampai hakikat sampai syariat di depan wong nakal tetap jadi ya. Tawaduk ning arepe wong ra tanggung jawab dienggo alasan. Kon nyupiri dia ini ra gelem, kon khidmah ra gelem mesti salah. Tapi nek ono sing salah kok. Plus. Istiqomah mbek mau digenti. Iku yo mirip, Mas. Mirip. Mesra mbek lali mbok. Yo kula terang, anggere ana santri iku kok mesra mbek bojone sering salah mesti tak wamu.
Kowe kudu sering mesra nemen. Mesthi lali bojomu. Aku wis kure pesuwi. Ayo bocah, ayo nganten-nganten sing mesra mbek bojone, takokno hubungan mbek mboke. Kurban mboke. Mesthi kurban mboke, jatah mboke ilang, jatah bil waliden ilang. Wah, rai-rai kowe aku sapal. Ayo kowe rai-rai ne sing mesra-mesra mbek bojone. Terus sing takoki mboke. Mbokmu maksudnya? Oh, cuk rabi kus lali mboke. Itu kan yang modal mas, bocah kok dilem kancane, tak kok ibu, walah boros. Tapi nasi yang dilem boh irit, tak kok no kancane, mau dilem buang. Tapi itu gak isok gam. Tadi sebut tak kok isok boh. Boh ya boh kancane. Orang santri mas dilem kancane, lomo, tak kok dong tuan, walah boros yang boh. Tak nak sih dilem boh irit, tak kok no kancane. Sangat mudik tuan. Tak kuek alhamdulillah orang sih ngelom. Karena jadi konfrontasi. Mulanya kok ini bener ya nak ngaji rasa ngajak bucu. Bener toro nak. Kenapa orang ngajak bucu? Membagi cinta. Ada ngaji akrab be bucu. Tak apa boleh. Ngagus ya be bucu ni terus selalu boleh. Lah aku sirine kenapa aku rasa santri mesra teman-teman ora seneng. Ora kok ora pernah seneng mesrane mesti iki ono. Aku peneliti wakal kelakuane. Ayo sapa sing seimbang ngaco tak kei dhuwit. Ora ora ono kamu sih. Ya ben dadi barang apik dikelola mbek wong apik iku dadi apik. Nek ora ya dadi alasan. Jadi sampe tafsir hadis apa isnadul masiah kena wong nakal dienggo alasan. La usaha ma asrofna. Kadang ngendikan apa ma abadin. Tapi apapun iku isnadul masiah nggo melegitimasi kesalahan. Ya isnadul masiah nggo melegitimasi kesalahan. Anak kita kan enggak isnadul masiah nggo memperkokoh nak kita mau abdun marbubun, abdun musakhkhar. Paham ya? Kita nak muni kabeh kersane Allah kan untuk memastikan Allah itu sing ngatur kita. Kita hanya objek. Jadi kita ngisnato Allah itu nggo muji pangeran nak kabeh kersane Allah. Nah, mereka enggak nggo ngeles apa? Ngeles. Misale kita tagih, nak pangeran kersane ora sahur Gus, nak ora ya ora. Ya rusak kan. Wong ngaji kan kenapa goblok? Pangeran kersane. Sangat pinter sak dhuure jenengan. Rusak. Dia mau anut ilmu Malau yasar wahu atama. Masa ngekei mangan wong yang dalam rencana Tuhan itu dia gak dikasih makan. Kalau saya ngasih makan meresak. Ziku ya isnadu. Ngaji mak suwe aku. Apa nyontok no pirang-pirang iso. Tunggu gue malah bingung. Lausa alamun ngersakno sapa rebuna. Itu omongan yang kafir tau kisah. Pengkafir, oleh muni lausaa terfuna. La anjala yang tina nolol sopor funa aling atas kita malaikat ane malika. Pak Enam kau saat ini kita bima klan perkara usil tumbang dan tugas no sirokapi. Ma ala zamiku mengatas iklan sirokapi ukafiruna iku kafir. Fama hatuna napun te kaum adik fastak baru muka sombong sopo kaum adil ardil bumi. Maksudnya sombong itu menolak kebenaran. Nak wong melaku ita itu nopo nu dereng sombong sombong nak cara Quran boleh menolak kebenaran sini ni. Masuk ke omongan sopan lirih tapi menolak kebenaran sini ni. Sombong. Ado melihat kalau gue buat rokok dua dangan gue jalan murah sombong cek gule el. Masa samangane dangan melihat cek gule cek gule. Samangane sopan wanteng neng omah tapi sombong mok ngah. Iku batar hak menolak kebenaran. Iku kangkang ini kira sombong macam boleh. Monggo monggo ngalek nang fikire. Kula riyin sing janggal kowe bapak iki wis sine Mas Abi. Kula riyin janggal kowe bapak. Bapak kok seneng wong sombong nek opo. Bapak wis seneng wong mlete. Bisa wis janggal pertama ngiai pertama. Wis tak takon. Iki nopo sih Pak jenengan seneng wong mlete? Wong mlete iku wong paling gampang syukur. Kok kan jane bapak mlarat ntar. Kan kowe sing mlete. Bareng wis tak kanjen jeble pe nak kanjen ono mlete itu. Mergo gak melas Mas. Iya. Kan tahu tak tes, tahu sing biasa dari anak bapak sing mlete-mlete tahu sedina dereng. Jenengan gak tau susah marat. Lah opo kok marat susah? Urip sedilo susah. Lah sampean kan biasa di sebelah nomor. Wah, wong keliru, sing tahu marat itu sapa?
mangan sak piring tak rewangi jungkir balik. Sebenarnya meyakinkan mas. Lah misalnya kurang lete mas. Misalnya terus tawa tuh, tuh ini duit ranya kong. Sosok mangan nopo. Nah jangan-jangan orang yang kamu kira melete orang yang gampang syukur. Mungkaruan ngaji ra iso gowo sowi. Iku jarane ra apa jarane mlebe kok gampang. Wong nggih dhuwit ya tuku. Tenan. Lho wong duwe iku mergo nggih dhuwit ta mergo iso ya jawab. Mergo nggih dhuwit. Regane piro tuku? Masalahe opo? Iso wong duwe iku mergo nggih dhuwit ta mergo iso? Nggih dhuwit. Sowi regane piro? Tuku. Tapi aja pak moco. Tuku mergo nggih dhuwit, ora ana kok. Kenapa tuku? Mergo iso moco ora ana. Ya clear ya. Nanti kau ni kau rasa sombong, kau gampang apa? Syukur. Misalnya tuku yo, tuku. Kau misalnya tuku, kau moco. Ya tata ya. Misalnya, misalnya tuku. Kau misalnya tuku, kau kon moco. Misalnya tuku yo tuku. Kau kan tutup. Akhirnya dapat bibet ngarep. Roy nanti kaget, kau nak haji alim ini, muar pun kau salah orang. Bisa mau tuh, rai sok. Lainnya apa buat tuku? Lo tuku masalah di dulu. Pantai bapak Iban gimana tuh? Nak kasih lana. Iku nak wakaf mas. Iku gak gelem nilai keramik. Ijak pesen. Iya, gua iki keramikku. Dah kok sofa vale? Iya. Larang lah, pakai sofa vale. Lak gurih aja. Lainnya apa? Masjid desa iku sing ana sofa vale dong. Kok investasi ku rugi ya? Jadi investasi ku rugi. Kita nak sop guri ini, ku kaguri mah gerek toh. Abi nak jumata, iya yo. Nak sop ngarep itu payu terus. Lele cici abe ngamal lu repot. Jadi wakaf keramik, tapi pesennya ibu. Nah, iya, nak orang rusak. Bapak kan biasa tulus kan, kena opo jalan. Kali masa apa mas? Mereka itu taruh investasi akhirat itu prospek. Ya masjid-masjid desa kan mesti orang kan sop apa? Sop 2-3 itu benda apa? Betul. Gua nu nanti itu mas, gua seneng bawa kursi mas, kursi sing wapi api. Mereka pikirannya nak elek digogang kan. Jadi akhir pokoknya kayak aku sing api, ganti gua kursi. Jadi uang wahmal itu kadang juga saya elek dewe. Nyanggup perhitungan. Nyanggup perhitungan. Oh, nak aku ngambil selerane. Selerane. Oh, mas, nah, wajib juga. Yo, macam apa? Wakaf itu gelemeh mau kenteng. Kenteng ambek tak. Takoi. Ya. Waktu wajib juga miliarder. Takoi. Kenapa sih? Alasannya mas, asal kulo nanti. Wonten masjid butuh pondasi, kulo pondasi. 75 tahun, 10 tahun rugi kan. Berarti aku cari investasi kan tidak rugi. Tapi nak, kamu sudah tinggu. Akomodasi kan kadang mangkrak. Mangkrak. Kalau investasi kan rugi kan. Lho iya teman suruh ngamali kagum masjid sebenarnya digunakan masjid 10 tahun lagi lagi deh. Jadi bapak lu leci ngamali perhitungan. Lah misalnya kap rono akomodasi itu dipasang. Tapi dia perhitungannya mas, nah kap kan sampai nang jenggo. Berarti kan misalnya wakaf kap kan seminggu lagi wes, ya wes investasi ini jalan kan, wah, mesti go, kan mesti go jembatan, mesti go, tapi nak pondasi, suwe mah, nggak tahu nak, pulang di pisau ini dalam-dalam, gua menari ini, tahun-tahun wah, kena ngamal tuh kuman kalau ngono itu apa bener, kena ngamal ngamal lah, isan itu ku yo, kenapa enggak suami, kelar tuh. Syarat itu ku di duwe apa iso maca? Di duwe. Aja kan maca. Lah iku yo cukup market wong mlete, jangan-jangan wong sing gampang. Urian kuat atau sahabat yang coro lahir itu melihat, tapi enak itu seni. Inna halah misyatu mutabah kubrin. Iku mesti dia melakukan wong sobo. Misyatun abgodah bo. Illa fitil kalhal.
Iku sakjane mlaku nang sombong, tapi aku seneng jane. Menyen momentum iki kudu sombong. Masyhur kan ana sahabat kowe remes. Orang iki ta itu. Dari Nabi Musa tu mutabah tiran mlaku niku mlaku sombong, tapi aku seneng jane. Iku momene perang. Jadi wong kafir jijeng, sing mlete kok. Minder. Minder. Musa itu kok harus sing ngalahno. Ya ya. Tapi Nabi iku mlaku sing rada senenge pangeran kecuali momentum seperti ini. Penting juga. Ya misale ning ngaji dalan terus mlaku kokulan ketok mlete iso ibu bet seneng kuwi mesti rawung kelaparan. Lan terus lemes delok bumi. Ya nek ditafsir khusuk. Nek ditafsir nang sarapan. Jadi mulai lu di dokumen dari Indonesia tu mutabak tirin gaya melaku sih. Sombong. Tapi tenang. Akhirnya soful kufar barisan. Akhirnya mesti tenang. Wus, wus, wus. Motor kali itu model yang naratur. Mutabak tenang. Jadi uang tu ngaji. Jadi dia cuma madu dengan sombong. Jangan-jangan sih cara kau sombong ibu. Sombong tenang. Uba korul hak bahwa tenang. Jadi Nabi. Kan pasiku Nabi ngedikan Allah gede mau sombong kan sahabat aku kita ini orang-orang yang suka pakaian bagus, suka kendaraan apa itu termasuk sombong? Nabi ngedikan tidak, sombong itu menolak kebenaran jadi soal, orang apa yang mulai meliti kesawangannya kelar yang mau paham ya? Masa apa yang ngaji rawani meliti kalau kalah syukur sampai yang kelar mau mau tapi tak bela loh lah misamu yang melete berarti di pertahankan iya dipertahankan iya sudah terus 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 jadi sesuatu yang enggak siap dan berjumpa ya aku termasalah nak wong sopan kan ribet enggak tak pamit jujur jam teng madrasah ini ribet apa? Ribet om mulai kan enggak masalah beras tak akan enggak tak tahu berasnya dia kira 1 kilo enggak tahu kan masing sop itu sop ila berasa bisa kira dari sekilo. Tak kata, sing iso ngitung. Setina gak kabar. Ora kabar. Akeh subuh. Emang ana ngaji ke ben. Dadi ana misyah mutabakhir tapi Nabi ku seneng. Karena iku irhabul adu, iso gentarno. Musuh. Ngeri to, musuh sampean. Bawa sawi serombongan Innova lewat kayak rarokok kok kan bolak-balik lho bojo kula kadane anak kula kan kula sering mlaku aku disuwali ngomong apa ngaji wedus kaya sing di dunya aduh ngaku ketuku aji wis kaya sing di dunya kaya sing totok swarga gaya ini kok sing tok-tok wah suara iya deh itu gue ada gue karena sing lima tuh kiai serempet gitu ada di pel bisa di pel aku ngeringin nih bisa di pel ngus toh aku setegak tak neng langit itu uang bumi kan iya kadang di pel kan mikir sabar, lanjut. Malah malaikat yang udah hiburan. Iya ini serem. Eh soalnya gini mati, soalnya mulai tahu gini mati. Nanti enggak ngerugi nong dia. Eh gua sawi ngalor itu. Kenapa gua sawi? Mereka kelar. Ya, mereka apa? Mau cokon? Mau cokon. Penting nih. Bama atun pastak baru filat ini nih sing darane takabur apa batal hak lawan tenas fil ardi lan bumi bigari hakki oleh nyombongi kelat apa hak waqalu lan padha ngucap sapa ad lamma khuwifu semangsane den wedene sapa kaum adil adat iklan siksa mutape man asaddu minna tuwa man de sapa iku asaddu niku banget minna dibani kita apa ni kuatan kuat jadi ketika ditantang adab siapa sih yang lebih kuat ketimbang kita seakan-akan ndak akan kena napa ah
ila ahada tegese ora ana wong iku suwiji asaddu minakwa dadi mantep iki bimakna nafsi man asaddu minakwa maknane apa la ahada asaddu minakwa katene memanggil tadi ya sawai dalalah ketika mana Imam Suyuti ngurai man ngene istifham tapi bimakna nafsi napa istifham tapi bimakna nafsi man asaddu minakwa berarti apa mereka meyakini la ahada minakwa asaddu minakwa karena ono sopo wahidum salah suci ne wong at iku yak lau iso apa jebol sopo wahidum as-sokhrota ing watu ala dimatang gede minal jebel yang gunung jadi watu gede-gede ya itu rasanya wo bego kewokal sampe tangane jadi rasanya wo bego sejina biro bego gimanan 700 toro wong at isi urep tak sewa go jadi watu gede-gede lho gimana jadi dijubuk tanpa bego. Yo, jadi ni kak Isom bayang nono si Isom ngadap dia tu sopo, kemudian dia kekuatannya. Mangga batu kecil, tampu bego. Lain dia kan bayang nono, Roy dia ni wong kan tengguhnya kan wong tak terus. Kan tidak ada orang yang lebih kuat. Kakak dia nono malaikat Jibril, Israel, pasti kuat. Yo dong nganggur siapa? Mesti rum di kegiatan ngadap tu. Dia ni raron, ada kekuatan yang lebih dasar. Muka mikir dia ni yuk. Kana wahidum yaklau sofratal adimah minal jabal yaj'alu gawe sopo ahpahidurum ha'in sofrat adimah haifu yasa jadi dijupuk ke gunung terus digawa mulai terus serah juga apa mas misalnya itu digawa gua ya coba ke tangannya dikerokok tinggi rasa hizib ya soalnya asli soalnya asli kuat ya rasa ngetah udah terus semua asli asli dua adek ya satu alami iya jadi ini rata tahu bayang namanya watan fitu naminal jibali mas itu orang ke panggilan gue liat tata gue liat buri gue orang itu kerokot saking kuat nah terus diancam adam jadi ini cemen kan apa ngani man asad dumin apa kuah pengiran ngilang nama mereka awalam ya ono to ora mikir sapa kaum at ya alam utuk se ngerti sapa kaum at annabuh sak temne Allah alladzi rubani dat khalaqa kang gawe sapa lagi wong ngake wa asaddu dadi pengiran ngilang iki ya gampang kalau mereka ngetren kuat oke okay, mereka kuat mestine logika dia apa meneh sing gawe dadi pengiran ngake logika kuwi asline gampang oke okay, mereka ngaku kuat itu dadi salah nang pengiran memang nyatanya kuat ya tapi carane mikir ojo ngono nek mereka kuat yo mesti kuat sing gawe itu kok goblok ora dadi pengiran malah kelek terus sederhana awalam yarau anna kuat dadi khalaqhum wa asaddu minhum wa oke okay, mereka kuat takoni jadi pengiran gak popo tapi mestine logika ada apa meneh sing gawe ya kok ini loh Mas Dugo Sowi Walim pemenah kia ini kan juga ya kan artinya logika juga itu loh suge lagi bose loh pemenah ya pengiran ini misalnya sederhana lagi logika bin wong gampang nopo iso lani burda nak ngalem ganti nabi luar biasa lam yam takhin nabi ma ta'yal u'ulubi nabi itu tidak pernah menguji keimanan dengan sesuatu yang tidak logis semua yang diajarkan nabi itu lam yam takhinna bima ta'yal uqulubi hirson alena falam nartab walam lain. Nabi selalu bikin logika kita itu mudah dicerna sehingga kita ini tidak pernah ragu terhadap kebenaran Islam. Makanya banyak pakar-pakar Eropa nak ngalem Islam laulam yakun maja'i Muhammadun dinan lakana fi akli nasi hasan. Peneliti-peneliti nak ngalem agama Islam itu tujuh gimana sih? Bahasa Arab ingin enggak Jawa no ya benar ya. Turunan itu lama tongnya gini itu Jawa-Jawa juga Islam Jawa harus turunannya wong nopo Jawa mau turunannya Sopo ya orang ya suara ini ya yang daerah Bojonegoro ya sesuai daerahnya lah yang gaya mau jauh daerah Mojokerto ayam burung Jawa Barat apa? Siliwangi gitu? Siliwangi Singosari Singosari amin yo yo ora masalah nang ngancane bae kudu diapok. Ya Mas, dadi lam yam takinna gimana ya. Iku wong wong peneliti nak ngelemak kanjeng Nabi ngene iki. Laulam yakun maja bi Muhammadun dinan laka nabi aklin nasi asal. Andai kan yang dibawa Muhammad tidak di atas nama agama. Itu menurut logika itu normal. Misalnya wong kon sujud mbek pangeran, yo pancen pangerane yo disujuti. Kon apik mbek wong tuane, yo wong tuane kok ora di ati. Kon apik mbek tangga, pancen tanggane kok ora di ati. Masalahe opo? Problemnya Islam itu apa? Kok kamu tolak itu masalahe? Opo? Yo masalahe opo?
Jadi laut andi kan tuh gak di atas namakan agama saja, akal kita menerima. Misalnya anak gefahnal iman ini susah ya porsi banyak juga enak. Tiba ngajit kebuli tetik. Enak rasa tetik. Jadi kadang-kadang orang Islam itu ngelam Islam dia rapati iso. Kesuan kesuan ngomong ra mikir. Pulau kan sebenar mas, mau cok kita, mau cok melane angger Islam kok dilem nyun saya penyair, mesti lu itu. Kau penyair kan tahu orang rakaru karuan, jadi penyair tahu orang rakaru karuan. Rakaru karuan kau jauh darah ini negatif, pokoknya tahu rakaru karuan. Jadi penyair tahu ngelem wong wedok, tahu ngelem pangkat, tahu ngelem. Terus kecerdasannya saya itu gue ngelem. Kajian Nabi itu gue ngelem Islam mas. Ya sekarang negatif Nabi kan simbol nama. Kau mesti buat naik. Ya mereka banyak pengalaman nih, trauma sosial, trauma. Misalnya zino dilarang. Ya mungkin orang bujumu kok kelon. Ini terus pilih logika. Orang ada akad, orang ada ikatan. Akad itu ikatan. Nah kenapa harus wali? Ya mesti si berak ngawek no bapak itu sungguh umat. Si ngawek no kok germani. Yang mereka kok bisa nih kan. Bisa kok geblek no. Mesti si berak yang tuan. Oh si berumat gaji. Orang paham pak. Aneh itu menerang no. Tapi tadi contoh no kok do pinter. Dia masukkan logis. Jadi syaratnya halal. Iku kawin si berak ngawek no sopo. Ya sing rumat ya wong. Jadi lam yakun majadi Muhammadun dinan lakana fi akli nasi khas. Andekan agama ini tidak di atas namakan agama pun secara akal itu ya sehat normal. Ya jajal misalnya kini kon sujud bek watu kan yoran normal. Mungkin iku menungso we anan cekelan ya be timo. Imani watu ampe wit gedhe. Wis gak nalar. Ayo konne. Terus misalnya sing elek bek tangga lho mbek kubu tata kok kon. Logikane gak masuk. Misalnya moco kitab syaratnya ngalih. Lah mungkin ini kan moco kan normal kabeh. Apa yang dibawa Nabi itu? Normal. Wudhu ngaku banyu suci, sing ngalir, sing. Misalnya ajaran wudhu ngaku peceran dan doa. Kalau tak pikir, kenapa kita wudhu ngaku banyu mutlak? Tapi aku tak siram peceran. Bener gue nanya Habib Umar, kenapa darah ni kocok motor? Karena kocok lemari. Tak bener tu, panik di gua motor, ya kocok. Darah Habib Umar renteng lewat. Masa aku kira aku kacau aku senang. Aku kuyen-kuyen aku senang. Maksudnya hiburan. Alam yang tak hina bima tak yalkukul kisong alina falam nantap. Terus wong kan HPB jaya itu kan yang normal. Mungkin lagi wong tua. Jadi sebetulnya kalau agama ini benar-benar solusi. Kalau agama jadi problem kan sih agama tiap gerakan yang ngelubung terus kamu sibuk yang kamu ini solusi. Wah bener pak, cuma nak ngaji juga geman nyusah nuwung. Iku sing teko, iku sing susah kape. Ini sih, sih seneng tenan ini roy. Ayo ngaco, seneng tenan. Nara bodoh ni. Ngaco ya, nara bodoh ni. Seneng tenan. Senengnya pas ngaji ini. Susahnya sama cok. Ora ana karo ta. Syarat. Ora ning ngaji sing kloso Mas ngaji ya gampang. Sing wani kok arep kudu wani. Jadi menak sing wani kok bu. Jadi seleksi alam apa? Apa kon maca kabeh? Bubar. Ya sawara yo nak wakaf masjid pesen digo apa? Sok ngerok. Kowe sing aktif karo investasi. Aktif. Jeneng desa kan sing aktif. Sok ngerok. Nak dhuwur pirang sok nang situ? Dhuwur. Dhuwur. Nak wayahe tani, wayahe tani. Sak sofe separo. Sing paling aktif imaman. Imaman malah. Imaman nak imame kadang wis golek wayon yo. Kadang kosong Mas muadzine sing imam. Nggih. Wong anger apa pelengahan dulu imam merata kotokan maju kan maju ya maju mas
Suwen. Suwen. Imam lagi dari barang anting. Ya iya itu soalnya senangannya gue barang anting. Mergo ngayal terus uga mendadak. Lo kalau terkenal kayak ngalim, itu saya tak ikut di kabin untuk kusuma. Kita kok kitab lo kitab gue tentu sih butuh untuk kusuma. Jadi aku dua mas. Tak kayak nasi. Buat temen aku lihat gak dari kali Joko. Ya tak kok kali Joko. Kamu gimana nengar sini? Ya, jadi lam yam takhinna bima tahyal ukuhi khairsan alena falam nartab walam nadi. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum